Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, meminta kepada seluruh aparatur sipil negara untuk bekerja secara kreatif dan efektif dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi saat memberikan pengarahan kepada seluruh ASN di tingkat kelurahan, kecamatan hingga sekretariat yang diselenggarakan di Ruang Penyu, Gedung Mitra Praja Jakarta, Senin 4 September 2023. Junaedi menjelaskan, dirinya sengaja melakukan pembinaan kepada seluruh ASN, mengingat selama ini belum pernah dilakukan. Pertemuan ini akan kita terapkan sebulan sekali ke depannya, tuturnya. Junaedi berharap para ASN bisa berkontribusi besar untuk membangun Kabupaten Kepulauan Seribu ke depannya melalui kerja yang kreatif dan efektif. Kita lakukan evaluasi pekerjaan selama ini, apakah sudah efektif atau sudah bisa dirasakan secara langsung oleh warga setempat dan wisatawan, tegas Junaedi.